Assalamualaikum guys. Okey, hari ni kita nak servis motor jantan guys. Okey, peralatan-peralatan yang kita perlu ada ialah seperti berikut guys. Okey, ini adalah peralatan-peralatan yang kita perlu ada. Kita kena ada minyak dia guys. Okey, pertama kali of course lah minyak guys. Okey, lepas tu spanner T kita. Lepas tu yang ni perlu ada. Berapa ni? 14. Untuk kita buka dia punya minyak all filter dengan Allen key guys. Allen key yang kecil ni guys. Okey, Allen key guys. Okey, Allen key, lepas tu ada corong. Okey, kita kena ada ke 7 jenis ni, 7 jenis bahan ni, peralatan yang ada ini guys untuk kita membuka dan memasang dia. Okey guys. Okey guys, mula-mula kita kena buka dia punya pelapis kat bawah ni guys. Kita buka dia pakai Allen key guys, Allen key. Buka dulu yang ni guys. Oh, kita boleh buka dia punya tempat minyak. Buka dah tu. Buka dia guys. Ada 2 skru ni guys. Kita buka dia. Tapi ini susah sikit nak buka guys. Sebab dia kat bawah. Sedikit nak buka dia. Okay, nak buka. Simpan dari tepi dia. Okey, ini dia tempat minyak dia guys. Okey, ini tempat minyak dia nanti guys. Kita buka sini. Minyak satu, ada 2 tempat minyak guys. Atas ni satu kan. Sini satu. Okey, ada 2 kan. Kita kena buka dengan sebelah sekali ni. Okey, saya nak tunjuk dulu sebelah ni. Dia punya all filter sini guys. All filter dia sini. Kita kena buka 3 ni. Yang tadi minyak ada 2 ni. All filter dengan tu. Kita buka. Jadi kita tunjuk cara-cara buka dia. Okey. Okey, kita kena buka tempat minyak dia guys. Ni, bukakan tempat minyak ni. Okey, keluarkan minyak dia guys. Okey, ni minyak dia dah hitam dah kan. Keluarkan minyak dia. Buang dulu minyak dia guys. Kita buang dulu minyak sampai habis. Tu baru kita buka lagi yang di depan ni guys. Ada satu lagi saya tunjukkan sini. Ni. Ini ada satu lagi ni eh. Tempat minyak. Ada 2 tempat ni eh. Okey. Minyak yang kita kena perlu isi selak 1 liter 600. Okey. 1 liter 600. Saya tunjukkan cara 1 liter. Ini 1 liter kan. 1 liter 600. 600 guys. Okey, 600 sini ya. Ini. Okey, 600 guys. Guys, bila minyak ni kita dah buka, lepas tu kita akan buka minyak dia di bawah ni ada juga. Okey, ni dia minyak dia. Okey, kita tunggu dia habis. Lepas tu baru kita akan buka minyak yang kat atas dia. Okey. Okey guys, kita kena keringkan dia. Gunakan tisu yang jangan berbulu guys. Tisu yang betul-betul tisu tu, keringkan dalam ni, lap bersih. Lap sampai bersih dulu dalam ni guys. Okey. Sampai bersih lap ya. Elok-elok guys. Okey, dah siap. Kita lap. Okey, yang ni pula guys. Saya nak tunjukkan cara. Okey, ini operator yang kita beli tadi guys. Okey, operator buka dia punya ni.
Hutan ni. Dekat juga hutan ni kan. Kuku tak ada ni. Okey. Okey. Ini dia operator. Dalam ni tadi dia disediakan dia punya kertas. Kelabit hitam ni kan. Kertas yang ni kena pasang sini kan. Okey, kertas yang ni pasang sini. Tekan kertas yang ni pasang sini guys. Lepas tu tengok dia akan jadi macam ni. Okey, dapat bezakan kan? Ha, ini yang lama. Yang lama tak payah, kita guna baru, kertas baru. Tentukan ni ke dalam. Ha, tentukan. Okey. Okey, ini masuk balik takut spring. Jangan lupa spring ni guys. Masuk spring ni kat sini. Jangan lupa spring dia. Okey, tengok keadaan dia spring kan. Okey, spring dia ke dalam tu kan. Okey, yang seterusnya kita bersih. Mana? Okey, bersihkan ni guys. Bersihkan dulu-dulu. Bersilap elok-elok. Ada getah hijau ni. Kau orang boleh ganti dia guys. Yang getah hijau ni. Congkel dia keluar getah hijau ni. Okey guys, kita kena buka ni getah ni guys. Buka dia punya getah hijau ni. Ganti getah yang baru. Yang ni mungkin dia kembang dah ni guys. Buka. Buang yang ni guys. Potong je guys, tak payah. Nah, ni sangat potong je. Gantikan yang baru. Keluarkan getah ni guys. Okey, keluarkan yang ni. Kita gantikan dengan yang baru. Okey, ini yang baru guys. Keluarkan, gantikan, masuk sini balik. Okey, dah masuk guys. Dah cukup eh. Okey, masuk. Ni dah semua dah masuk. Okey. Orbiter tentukan. Ni dia orbiter dia. Jangan terbalik eh. Masuk ke dalam sini. Okey, ini masuk. Tentukan yang getah hitam di kat luar ni guys. Tekan dia dulu. Nah, tekan macam tu. Ha, masukkan. Masukkan. Okey, dia punya ni tentukan di atas. Ni tadi kan. Okey, yang ni tentukan di atas ni guys. Okey, baru betul. Tekan dia. Kalau nak bagus lagi, you buat macam ni lah. Nah, okey, saya tunjukkan you all cara yang bagus lagi lah. Letak macam ni eh. Kan dia ada ni. Okay, letak macam ni. Okey, buat macam ni guys. Okey, masukkan. Masukkan dalam tu. Okey. Ada spring tadi tu kan? Okey, masukkan. Kalau dia rasa macam ada balasan tu, ada pantulan dari dalam tu, betul tu guys. Dia tak balik lah tu. Okey, masukkan. Lepas tu ketatkan yang ni dulu. Ketatkan. Ketatkan yang ni dulu baru kita buat minyak kan. Okey, ketatkan skru ni. Ketatkan betul-betul ketat eh. Okey, ketatkan. Okey, kunci dia. Okey. Ketatkan. Okey, dah betul lah. Dalam belah tu guys. Okey, apabila kita dah tutup. Lepas tu okey. Action. Okey guys, ini yang ni tadi kita kunci dulu yang di depan ni. Tutup dulu sini guys. Tutup dulu skru depan ni. Nanti kita masuk minyak. Okey, tutup dulu guys. Rapatkan dia. Jangan terlampau rapat. Okey, rapatkan dia. Ketatkan yang di hadapan ni. Okey, dah ketat di hadapan dia. Okey, yang kedua guys ini. Okey. Ada lagi minyak kan? Okey. Letak yang ni pula. Kunci dia guys. Okey, kuncikan yang ni guys.
Tak. Dah ketatkan guys. Okey, itu sahaja yang sebelah sini guys. Yang minyak, lubang minyak kita dah ketatkan. Kita nak tuang minyak je lagi kali ni. Okey. Okey, buka penutup minyak ni guys. Tuangkan minyak. Minyak koti ni di dalam ni guys. Tuangkan sebotol dulu. Okey. Tuangkan minyak ni dalam ni nanti guys. Satu botol dulu. Lepas tu kita start dia. Dah kita tuang minyak, kita start 20 saat. Kita tutup, baru kita tuang 600 ml. Baru kita tuang 600 ml lepas tu. Okey. Okey. Tutup. Action. Okey guys, kita guna minyak Petronas printer F700 guys. Kita guna printer F700 semi-semi-stick. Okey guys, kita guna semi ya. Kita guna sebab kita jalan kat sibu je. Kalau kita jalan jauh, kita guna poli kan. Kita jalan sini je. Sebab PKP tak boleh nak pergi mana-mana. Kita kena semi je dulu. Okey. Buka dia punya penutup. Buka dia punya penutup guys. Tuangkan di dalam ni guys. Okey, tuangkan di dalam ni. Tuangkan 1 liter guys. Tuangkan 1 liter ni. Habis. Tuangkan. Okey guys. Tuangkan 1 liter. Okey, tutup ni. Tutup dulu guys. Tutup, lepas ni kita tuang lagi 600. 1000 sudah tuang. Okey, start. Start 20 second guys lepas ni. Lepas kita tuang, kita start dulu. Okey. Kita start dia. Start dulu dia. Kita start dalam 20 second. Okey, start. Okey, tuangkan dia dalam 20 second. Okey, 600 ml guys. Nampak? Kita guna ni kan. Ada penyukat ni lagi elok untuk kita sukat tu. 600 ml. Okey, tuang sini. 600 ml guys. 600 ml. Eh, apa dalam ni kotor ni? Okey, tuang 600 ml guys. 600 ml. Dah, belum. Belum. Sikit lagi guys. Sikit. Yes. Okey. Okey. 600 ml guys. Masukkan dalam tu 600 ml. 600 ml. Buka balik dia ni. Okey. Masukkan sorong kita tadi. Dalam ni 600 ml kan. Okey. Ui. Ui. Apa ni? Apa tu? Okey, tuangkan guys dalam ni. Masukkan 600 ml. Yeah, 600 ml guys, positif. Okay.
100 ml. Mililiter lah rasanya kan. Okey, cun guys. Siap. Tutup dia. Tutup dia. Tutup dia guys. Apa lagi tutup dia dah settle. Dah settle. Itu sahaja cara-cara nak habis motor jontes. Tak susah sangat guys. So, tutup dia. Daripada kau buat dekat kedai mahal kos dia. Tutup dia. Rapatkan sikit guys. Okey, dah. Itu saja. Itu sahaja guys. Lepas tu minyak yang balance 400 ni simpan untuk servis akan datang. Okey.